السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن استنَّ بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، إنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولا عدوان إلا على الظالمين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمهها، وخالق الناس بخلق حسن. سيدنا جماعة جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى، kembali khatib mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada diri pribadi, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan penuh keikhlasan, dan berusaha meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencari di mana Allah ridai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya, mengetahui aktivitasnya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang terlintas sebatas terlintas di dalam hati dan pikirannya, apalagi sudah dibuktikan dengan perbuatan, baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia, semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat apa yang telah kita lakukan. Di dalam bahasa agama kita diistilahkan sebagai muraqabatullah, keyakinan terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala kehidupan kita dan gerak-gerik kita, sehingga siapapun kita, apapun kita, dan apapun aktivitas kita, pasti kita selalu melakukan yang terbaik agar jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia seorang pejabat, maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan amanah itu. Setiap kebijakan dan keputusannya penuh dengan pertimbangan iman. Apakah ini akan menguntungkan buat umat, menyelamatkan umat, mensejahterakan umat, atau justru hanya sebaliknya, bahkan hanya keuntungan pribadi dan kelompok semata. Ketika ada iman yang menjadi pembeda, yang menjadi pertimbangan, sehingga setiap aktivitas, keputusan dan kebijakan seorang pejabat ataupun seorang pemimpin akan selalu berada di mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada di sana.
Ketika dia seorang pedagang, pasti dia akan menjauhi yang namanya dusta, penipuan dan lain sebagainya. Kenapa semua itu kita hindari? Karena adanya keyakinan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui segala aktivitas kita, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kelihatan oleh mata ataupun tidak kelihatan oleh mata, semua atas kekuasaan Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih setahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah pandemi COVID-19. Semua ini adalah ujian bagi kita semua. Ada bisa menjadi teguran, bisa menjadi cobaan, dan juga bisa menjadi azab. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kondisi musibah semacam ini justru menjadikan kita untuk mendapatkan pelajaran dan terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan berbagai keterbatasan, bahkan tidak akan bisa kita melakukan ibadah secara sempurna dan optimal atas kondisi yang kita rasakan saat ini. Tetapi peningkatan iman harus terus kita lakukan, harus terus kita kembalikan, meningkatkan amal-amal hati, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri dari setiap apa yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini. Karena keimanan yang Allah berikan kepada kita, dia akan selalu fluktuatif, naik dan turun. Dan dia akan menurun ketika kita tidak membina. Dia akan menurun bahkan habis ketika tidak mendapatkan perhatian dari kita. Sehingga sampailah kita kepada titik yang paling rendah, adalah orang yang zalim, orang yang seperti binatang ternak, balhum awal, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih hina daripada binatang ternak ketika imanan itu tidak dibina dan tidak diperhatikan oleh kita sekalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan cobaan, tapi cobaan itu bisa berubah menjadi azab karena kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika cobaan yang Allah berikan semacam ini tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas cobaan yang bagaimana lagi yang Allah mesti turunkan ke muka bumi ini agar kita semakin dekat kepadanya? Jelas ini adalah kelalaian. Jelas ini adalah perbuatan-perbuatan manusia sehingga kita merasakan cobaan, ujian pandemi semacam ini. Sehingga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mendekatkan, merenungi kehidupan kita, apa yang telah diperbuat oleh diri kita, oleh tangan kita, organ tubuh kita, mata kita, pikiran kita. Jangan-jangan selama ini justru karena kelalaian, terus demi kelalaian, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengkondisikan kita berada di dalam musibah, dalam cobaan pandemi seperti ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kelalaian demi kelalaian yang sering kita lakukan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu sering lalai, ulaika humul ghafilun, mereka lalai. Jika mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terlena dengan kehidupan dunia, maka semua itu bentuk kelalaian-kelalaian yang sangat besar. Terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan musibah semacam ini kepada kita semuanya, kelalaian banyak kita lakukan. Kelalaian apa yang lebih besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masjid di dekat, di sekitar kita, tetapi kita tidak hadir di masjid itu? Kelalaian apa yang lebih besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
lingkungan yang Islami, tetapi kita lalai dengan kelingkungan itu. Kelalaian apa yang lebih besar ketika kita tahu ada pengajian tetapi kita cuek, lalai, tidak mau menghadiri pengajian itu? Kelalaian apa yang lebih besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan-pasangan tetapi kita tidak mau mendidik mereka? Kelalaian apa yang lebih besar ketika Allah memberikan kita keturunan-keturunan kemudian kita jauh dari tanggung jawab untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka? Kelalaian demi kelalaian yang telah kita lakukan yang begitu banyak dan begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, musibah kepada kita seperti apa yang kita rasakan hari ini. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi musibah ini, virus ini, maka tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh umat Islam ini kecuali yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada zaman pandemi banyak orang semakin lalai, lebih lalai ketimbang ketika pandemi ini belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang semakin jauh dari zikir, banyak orang semakin jauh dari menuntut agama Allah, banyak orang semakin jauh dari rumah-rumah Allah, banyak orang semakin terlena dengan kehidupan dunia. Tidak ada zikir dan doa, tidak ada pendekatan diri dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti bahwa kita semakin lalai sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita yang begitu banyak. Semakin parah, semakin meningkat, orang satu persatu diambil oleh Allah, orang saleh diambil oleh Allah. Cukuplah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ajal sangatlah dekat. Ajal itu lebih dekat dari batang urat leher kita. Kapan saja bisa terjadi, kapan saja bisa kita alami. Lantas apakah itu tidak menjadi nasihat bagi kita semua agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan selalu kepada kita bahwa kembalilah kepada Allah, ikutilah tuntunan Allah agar engkau tidak menjadi orang yang rugi. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita adalah orang-orang yang zalim, kita adalah sering menzalimi diri kita, pasangan kita, anak-anak kita dan orang lain, sehingga kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, justru menjadi orang-orang yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dan terus kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lolos dari ujian ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengakui keimanan kita sebagai orang yang beriman, diuji semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ajaban li amril mu'min, bahwa orang mukmin itu, orang beriman itu mengherankan, kullu amrahu khair, setiap perbuatan orang mukmin itu selalu dalam kebaikan. Idza asabatku darra, apabila mereka ditimpa musibah, sabara, mereka bersabar, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in adzaba, apabila diberikan kepada mereka kenikmatan, syakara, maka mereka orang yang beriman itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka sungguh kebaikan itu ada pada mereka, orang-orang yang beriman itu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisinya selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kondisi mampu menyikapinya dengan pertimbangan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan segala permohonan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rashidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiya fid dunya wal akhirah. Allahumma ya ghaffar ikfir dhunubana. Allahumma ya sattar ustur uyubana. Allahumma ya aziz aizz al-islam wal muslimin. Allahumma ya shifa ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ya rahman irham da'fana birahmatika ya rahman rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيم الصلاة.